Banyak orang-orang menjadi da'i, saudara. Banyak yang menjadi penceramah dan penasihat. Ma aktsaras syajar falaysa bimuthmirin. Wa ma aktsaras samar falaysa bitayyibin. Berapa banyak pohon tapi tidak berbuah, saudara. Berapa banyak buah tapi rasanya tidak manis, saudara. Begitulah berapa banyak da'i, berapa banyak penceramah, berapa banyak khatib, tapi tidak menghasilkan. Kalaupun ada ceramah, kadang-kadang bukan hikmah tapi fitnah yang terjadi. Beliau mengatakan hendaknya seorang da'i harus kumpul pada dia empat sifat, empat hal. Kalau kepingin dakwahnya sukses, kalau kepingin nasihatnya tadi itu ada pengaruh dan diterima oleh masyarakat. Gak perlu banyak bicara, gak perlu banyak dengan tutur kata sebenarnya. Empat hal ini yang akan membuat dakwah tadi itu terus dan akan diterima. Pertama, seorang da'i harus mempunyai sifat zuhud, tidak cinta dunia. Bukan karena melarat, saudara. Ada orang itu dikehendaki oleh dunia tapi menolak. Ada orang yang dunianya enggak ngehendaki sama dia. Kalau ini fi hukmil ittirar. Tapi orang zuhud itu tidak cinta dunia, walaupun dunia berdatangan kepada dia. Dan ini adalah sulit. Laisa zuhud an la tamlika dunya, walakinna zuhud an la tamlika kad dunya. Zuhud itu bukan kamu enggak punya dunia, tapi zuhud itu kamu tidak dikuasai oleh dunia. Seorang da'i kalau sudah dikuasai oleh dunia, maka jangan-jangan dia tidak berdakwah kecuali karena dibayar. Jangan-jangan yang dicari adalah materi, dan ini yang akan merusak dalam dakwah itu sendiri. Karena itu seorang da'i harus zuhud. Dua hal Nabi SAW mengajarkan, jika ingin dicintai oleh Allah dan jika ingin dicintai oleh makhluk Allah. Izhad fid dunya yuhibbuka Allah, wazhad fi ma fi aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu daripada dunia, Allah cinta kepada kamu. Allah cinta kepada orang yang zuhud daripada dunia. Zuhudlah kamu daripada apa yang dimiliki oleh manusia. Jangan kamu ganggu, jangan kamu minta sama dia. Punya hajat, buat proposal jam 2 malam minta sama Allah, maka manusia akan cinta kepada kamu. Itulah keberhasilan as-salafunas saleh. Mereka adalah bukan orang yang selalu minta, tetapi mereka adalah manusia yang selalu memberi, ya ikhwani. Mereka bekerja bukan untuk menumpuk harta, tapi mereka bekerja adalah untuk membantu orang yang membutuhkan. Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saggaf, beliau adalah punya kebun yang cukup besar, kebun kurma. Tapi ketika menanam bibit kurma, setiap bibit surat Yasin. Setelah ditanam, setiap pohon satu khataman Al-Quran. Maka ketika datang penyakit yang menyerang pohon kurma di kota Tarim, semua rusak kecuali milik Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saggaf. Tidak pernah terganggu urusan dikirnya, dakwanya, karena urusan pekerjaannya. Karena memang pekerjaan bukan dijadikan tujuan, tapi untuk alat membantu dalam dakwanya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah, wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Jangan sampai kesibukan kamu dalam mengurusi harta benda dan perdagangan, dan cintanya kamu kepada anak kamu, melupakan kamu daripada zikrullah, Al-Quran, berzikir kepada Allah secara mutlak, atau sholat, atau ilmu.
Siapa yang karena itu semuanya meninggalkan yang diperintahkan Allah, berarti dia menjadi orang yang merugi karena harus masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Pertama, seorang dai harus zuhud. Tuh lihat Habib Abu Bakar punya apa? Apakah diceritakan di sini tanahnya Habib Bakar berhektar-hektar? Apakah diceritakan di sini rekeningnya banyak? Apa yang dimiliki oleh beliau? Yang dimiliki adalah bagaimana maqam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau sudah dikubur, saudara, sekian puluh tahun. Tapi manfaatnya, Anda semuanya bisa datang ke sini. Ini semuanya adalah karena zuhud beliau. Zuhud ke dunia dicintai Allah. Zuhud tidak mengganggu hartanya manusia, dicintai oleh manusia. Yang kedua, seorang da'i harus dilengkapi dengan ilim. Bukan mencari popularitas, bukan hanya gambar yang dipampang, tapi ilim, ya ikhwani, ilmu yang manfaat, bukan ilmu untuk mencari pengaruh. Ilmu yang manfaat, apa ilmu yang manfaat? Ilmu yang bisa membuahkan amal, ilmu yang bisa membuahkan akhlakul karimah, ilmu yang bisa mengenalkan kamu pentingnya ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilim kita kadang-kadang hanya sekedar untuk berceramah, utus di atas panggung, ilim kosong, ya ikhwani. Lah, jangan. Atau ada ilmu tetapi tidak sesuai diartikan dengan muradillah wa muradi rasulih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan di hari kiamat, innallaha la yantazi'ul ilma min ibadihi intiza'an walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Allah itu mencabut ilmu nanti di akhir zaman tidak serta merta dicabut seperti mencabutnya kita paku dengan tang, tapi dengan dimatikan ulama-ulama pembawa ilmu-ilmu manfaat ini. Kalau sudah enggak ada, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu an ilmin fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Kalau sudah enggak ada alim-alim yang demikian pengen jadi panutan, maka yang jadikan tokoh, ketua, pemimpin adalah orang-orang yang bodoh. Bukan bodoh karena enggak ngerti nahu, bukan bodoh karena enggak ngerti fikih, bodoh karena punya ilmu tapi tetap melanggar ajarannya. Saudara, kalau ada kabel dan di situ tertulis dan awas kabel tegangan tinggi, dipegang sama orang buta, mati wajar. Dipegang orang yang gila, mati wajar. Dipegang sama anak kecil, mati wajar. Tapi dipegang sama orang yang punya ilmu tinggi, tahu dengan tulisan dan tanda itu, dipegang mati. Ini yang enggak wajar, saudara. Kira-kira mana yang paling bodoh? Yang terakhir ini adalah yang bodoh, saudara. Begitulah yang akan terjadi di akhir zaman. Pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh adalah orang yang bodoh. Tahu haram menjadi pelaku haram, tahu wajib menjadi peninggal wajib. Kalau ditanya tentang ilmu, dijawab tentang dengan nafsunya. Gola gila. Ada ulama, ada pendapat, ada imam syaitan, ada imam iblis, masuk semuanya. Hanya sekedar untuk mu'li mu'afagati nafsi. Zuhud, ilmu. Kemudian yang berikutnya, beliau menyatakan seorang dai harus mempunyai al-aql, akal, cerdas. Seorang dai harus cerdas. Kun kat tabibil hadik yatrahu ad-dawa fi mawdi'id da, kata Nabi Isa. Jadi orang alim itu seperti dokter yang pandai. Dia tadi itu enggak asal-asalan kasih obat. Dilihat obat ini diberikan kepada siapa, dosisnya seberapa, tanya umurnya bagaimana, kemudian timbangannya bagaimana, baru ditentukan obatnya, sakitnya apa. Begitu, jangan anak kecil obat orang besar, jadi racun, enggak ada manfaat, malpraktek namanya. Begitu juga ustaz alim, inti enggak usah ngajari hakikat, orang enggak bisa wudu kok. Mau tampil, mau disebut, inti seorang orang yang arif bila. Jangan.
berikan ilmu itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh orang-orang yang di hadapan kamu. Orang awam ini enggak perlu macam-macam. Orang awam ini bawa dia taat kepada Allah, tobat dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan hati. Selesai. Enggak usah ente bingung yang lainnya dulu. Biar bisa bersatu nih umat. Kemudian yang keempat adalah al-mudaroh. Orang itu saudara di dalam bersikap harus tahu siapa yang ia hadapi. Oh, yang dihadapi adalah pejabat. Cara nasihatnya jangan disamakan dengan orang yang ada di pasar. Oh, orang yang kaya. Cara membimbingnya jangan disamakan dengan para petani. Oh, petani. Jangan cara mendidikkan, jangan cara berdakwanya seperti Anda ada di universitas. Harus Anda mengetahui itu. Sehingga ketika empat hal ini terjadi pada seorang da'i, maka insya Allah akan nampak hasilnya. Kalau tidak, kata Habib Abu Bakar, kalau kurang ini saudara, maka tidak akan nampak hasil dalam dakwahnya. Dia akan ditolak dalam dakwahnya. Tuh lihat bagaimana cerdasnya lah Habib Abu Bakar. Enggak, sebenarnya bukan mimbar dakwah itu saudara. Lihat Habib Abu Bakar. Abu Bakar tidak di atas mimbar berdakwah. Diamnya Habib Abu Bakar dakwah. Diamnya dakwah. Berapa banyak orang yang maksiat bertobat setelah memandang Habib Bakar. Pandangannya dibilang tadi dakwah. Bahkan pandangannya bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nih. Hatinya luar biasa. Ini sudah mendarah daging kepada beliau, khusyuknya, zuhudnya, ilmunya, tawadhu'nya mendarah daging pada beliau Al-Habib Abu Bakar. Sampai bukan hanya menjadi orang yang cinta kepada Rasulullah, menjadi orang yang dicintai oleh Nabi. Saudara, kita kalau cinta ziarah ke kota Madinah. Tapi bagaimana tadi ceritakan Nabi datang ke rumah Al-Habib Abu Bakar. Berpelukan dengan Al-Habib Abu Bakar. Jangan Anda alergi. Nabi meninggal jasadnya, tapi rohnya tidak meninggal. Rahmatnya tidak meninggal. Dengarkan hadis sahih, Nabi menyatakan man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqabah. Siapa orang yang melihat aku dalam mimpi bakal melihat aku dalam keadaan yaqabah. Tahukah Anda? Yaqabah di sini bukan di akhirat. Kalau di akhirat semua akan bisa melihat kepada Nabi, enggak mimpi pun bisa ketemu. Tapi itu di dunia, saudara. Minimal ketika dia dalam sakaratil maut, dia akan bertemu dengan Nabi untuk membantu dia mati dalam gen husnul khatimah. Karena itu punya cita-cita yang tinggi ya ikhwani. Jangan hanya punya mobil mewah, harta yang banyak, punya cita-cita yang tinggi, punya makam di sisi Allah. Kalau kita menjadi orang yang gagal, ayo anak-anak kita mohonkan mudah-mudahan jadi seperti Abu Bakar. Jadi salaf-salafnya kita. Apa yang kita minta selama ini? Hanya kekayaan, hanya toko, hanya jabatan sementara. Wakif magamnya datuk-datuk kita enggak kita capek, enggak kita rasakan, dan itu kita turunkan kegagalan kepada anak-anak kita. Mahadil ghabawah. Ini kebodohan model apa yang terjadi pada diri kita ya ikhwani? Syarafuna adalah seperti mereka. Ahlul ilim, ahlul walaya, ahlul istiqamah, ahlul ibadah. Mereka orang yang hebat-hebat. Itu kemuliaan kita. Anda tahu Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali, bukan orang Arab. Dan beliau bukan anak ulama besar. Bapaknya tukang pintal benang. Apa yang menjadikan bapak yang beruntung ini punya Imam Ghazali? Karena setiap dia melihat para wali, orang istiqamah, orang ibadah, menangis dia. Yang ditangisi dirinya. Ya Allah, kenapa aku tidak bisa mencapai magom seperti orang ini? Kenapa aku tidak bisa mempunyai
menikmati ibadah seperti orang ini. Kemudian memohon kepada Allah, ya Allah, jika aku tidak bisa mencapai maqam seperti wali ini, karuniakan kepada aku anak yang bisa mencapai maqam seperti wali ini. Kalau bertemu dengan alim kabir, ustaz yang dakwahnya masuk dalam hati, nangis dia, kenapa aku tidak belajar dalam masa mudaku dan kecilku. Kemudian memohon kepada Allah, ya Allah, kalau aku tidak bisa menjadi alim yang bermanfaat, karuniakan aku anak yang menjadi alim pewaris nabimu dan bisa nasihat kepada ibumu. Akhirnya dikasih dua anak. Yang pertama Muhammad Al-Ghazali, tokoh sufi yang semua kitabnya masya Allah ada di mana-mana dan dicintai oleh seluruh habaib pada setiap generasi. Yang kedua Imam Ahmad, seorang da'i, ribuan orang maksiat masuk Islam, ribuan orang kafir masuk Islam, ribuan orang maksiat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi, pada masa kecilnya kalau beliau melihat orang yang arif lari ke biduknya, ibu saatnya ibu memohonkan untuk Ali. Angkat tangannya ibu memohonkan kepada Allah. Apa nak, apa yang saya aku mintakan? Mintakan kepada Allah, Ali anakmu bisa menjadi wali seperti fulan. Kalau ketemu dengan alim lari kepada ibunya, ibu saatnya memohonkan kepada Allah, mintakan untuk anakmu Ali. Apa yang aku mintakan untuk engkau wahai anakku? Mintakan kepada Allah Ali anakmu untuk menjadi alim seperti fulan. Pernahkah anak kita menangis untuk itu? Apa yang kita didik kepada anak-anak kita ya ikhwani? Pernahkah kita mohon menangis kepada Allah memintakan untuk anak-anak kita untuk itu? Hanya ilmu apa yang kita kepingin anak kita ahli matematika tapi enggak bisa muhasabatu nafas. Anak kita kepingin jadi dokter tapi enggak kenal wudu, kadang-kadang sholat. Karena itu sekarang saatnya Anda ada di depan Habib Abu Bakar. Mohon berkat Habib Bakar, mudah-mudahan anak kita bisa menjadi pewaris syarafnya kita. Ya Rob, ruddana maraddan jamilah. Ya Allah, kembalikan lagi kemuliaan kepada Alawiyin, ya Allah. Jadikan mereka ahlul ilim, jadikan mereka ahlul ta'ah, jadikan mereka ahlul wilayah. Ya Allah, jangan jadikan anak kami menjadi anak-anak yang mengecewakan kami dunia sampai akhirat. Jagalah mereka daripada segala yang merusak akhlak mereka, merusak akidah mereka. Tetapkan kita semua di dalam akidahnya salafnya salih, akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan mudah-mudahan insyaAllah berkat Habib Abu Bakar, kita akan mendapatkan anak-anak kita sulaha insyaAllah, ulama insyaAllah, awliya insyaAllah, asfiya insyaAllah. Dan mudah-mudahan kita kalau meninggal dunia dan orang-orang tua kita akan bahagia karena anak-anak kita ahli salat, ahli zikir, ahli ibadah, ahli taat kepada Allah, ahli cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada salafus saleh dan tidak keluar daripada tarekat mereka. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.